semua baik-baik aja ya adik-adik. Sebelum kita menaikkan puji-pujian kita, perkenalkan nama kakak, Kak Feni. Dan di sini perkenalkan Kak Mary. Yang sebelah sini Kak Ellen. Dan perkenalkan juga pemain musik kita, Kak Chris, Kak Christine dan Kak Heidi. Dan juga Kak Jason. Nah adik-adik, sebelum kita menyanyikan puji-pujian, terlebih dahulu kita merendahkan diri dan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat setiap kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah, baik di rumah kami masing-masing. Tuhanlah yang senantiasa melindungi, menjaga kami, sehingga kami benar-benar Tuhan menaikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kami. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita mau nyanyikan satu pujian, Aku Anak Raja. Pada tahu semua kan adik-adik? Iya, yuk kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita dan semangat. Masih berdiri ya, kita harus semangat memuji Tuhan meskipun kita di rumah aja. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Oke adik-adik, kita mau nyanyikan pujian ini Bapak Abraham. Sama-sama ya, pakai gerakan ya adik-adik. Oke, musik. Anak-anak,
adik-adik, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian ini lebih sungguh, Bapa Engkau sungguh baik. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Gimana nih adik-adik selama di rumah?
Ya, kakak harap semuanya baik-baik. Terus kan sekarang kan adik-adik udah terima rapot nih. Gimana rapotnya? Pasti semuanya baik-baik ya nilainya. Nah, adik-adik, yuk kita sekarang mau mulai dengar firman Tuhan. Sebelumnya, kakak ajak kita berdoa sama-sama ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami mau duduk diam, dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami menjadi seorang murid yang setia kepada Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang kami boleh dengar ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, apa aja nih kegiatan adik-adik selama di rumah? Oh iya, benar, ada yang bantuin mamanya masak, ada yang bantuin mamanya siram tanaman. Ya, semuanya yang adik lakukan itu baik ya di masa-masa sekarang ini. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita sama-sama ya belajar akan firman Tuhan pagi hari ini. Kakak mau bagiin tentang kerendahan hati. Adik-adik ada yang tahu nggak sih apa arti dari kerendahan hati? Ya benar, adik-adik, rendah hati itu artinya apa? Tidak sombong. Terus, iya, tidak mementingkan diri sendiri. Terus apalagi adik-adik? Iya, tidak merasa hebat, tidak merasa diri lebih pintar dari orang lain. Nah, adik-adik, kita mau belajar ya akan arti dari kerendahan hati ini. Selain itu, orang yang mengucap syukur terus-menerus itu termasuk orang yang rendah hati ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita baca yuk di firman Tuhan di Amsal 22 ayat 4. Yuk adik-adik, sama-sama yuk kita buka Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Udah siap adik-adik? Ya, yuk. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, kita udah baca ya adik-adik, kalau kita rendah hati, kalau kita takut akan Tuhan, kita akan mendapatkan tiga hal yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu yang kita dapat dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang adik kakak mau tanya lagi nih, ada yang tahu nggak ciri-ciri orang yang rendah hati itu apa sih? Hayo adik-adik, kita sama-sama belajar ya. Kakak juga belajar tentang ciri-ciri orang yang punya kerendahan hati. Yang pertama apa? Iya benar, orang yang rendah hati itu sabar. Terus, yang kedua apa? Orang yang rendah hati itu mau belajar dan diajar. Yang ketiga apa adik-adik? Tidak mementingkan diri sendiri. Yang keempat, mengucap syukur terus menerus. Itu ciri-ciri orang yang rendah hati adik-adik ya. Nah, itulah sifat yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus. Tuhan Yesus merupakan teladan utama dari kerendahan hati. Sewaktu Tuhan Yesus di dunia, Tuhan Yesus sudah memberikan contohnya. Tuhan Yesus berjalan di dalam kerendahan hati dan ketaatannya kepada Bapa. Adik-adik, yuk kita mulai belajar ya akan sifat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus ini, yaitu apa? Sifat rendah hati. Kita harus belajar mengikuti teladan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus itu tadinya apa? Dia seorang anak Allah, tapi dia karena ketaatannya kepada Bapa, dia mau diutus oleh Bapanya kemana? Turun ke dalam dunia. Nah, adik-adik, itu ya arti dari kerendahan hati. Sekarang kakak tanya, apa sih lawan dari kerendahan hati itu? Ada yang tahu nggak adik-adik? Iya benar, sombong. Lawan dari kerendahan hati, sombong. Menurut adik-adik, apa sih arti sombong itu?
Iya, tinggi hati. Terus menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Terus apalagi adik-adik? Merasa paling benar. Terus tidak mau menerima pendapat orang lain. Nah, itu adik-adik, arti dari kesombongan. Nah, Tuhan Yesus membenci kesombongan loh adik-adik. Tuhan Yesus tidak suka dengan orang yang sombong. Firman Tuhan tertulis di Alkitab di Amsal 18 ayat 12. Yaudah adik, kita sama-sama buka Alkitabnya. Di Amsal 18 ayat 12. Apa bunyinya? Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Udah jelas adik-adik ya, kalau kita sombong, apa yang kita dapat? Iya, kehancuran yang kita dapat. Selain itu apa? Tuhan membenci orang yang sombong. Tetapi kalau kita rendah hati, apa yang kita dapat? Iya benar adik-adik, kehormatan yang kita dapatkan. Nah, Tuhan Yesus membenci orang yang sombong. Kalau kita hidup sombong, hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Hidup kita tidak akan mengalami damai sejahtera. Sebaliknya adik-adik ya, kalau kita punya sifat rendah hati, apa yang kita dapat? Iya benar adik-adik, Tuhan berkenan kepada kita dan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Nah adik-adik, kita sekarang belajar ya, mulai hari kita belajar untuk hidup rendah hati. Kakak juga sama-sama belajar untuk setiap harinya mempunyai hati yang penuh dengan rendah hati. Ya, semua kesombongan kita itu nggak ada apa-apanya adik-adik, nggak ada artinya. Malah Tuhan membenci kesombongan itu. Ya, adik-adik. Udah ngerti adik-adik firman Tuhannya pagi hari ini? Ya, firman Tuhannya sampai sini adik-adik ya. Yuk, sekarang kakak minta semuanya sama-sama kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan tentang kerendahan hati. Tuhan, ajar kami untuk setiap harinya kami memiliki sifat yang rendah hati. Sebagaimana Tuhan sudah memberikan teladan utama di dalam kehidupan Tuhan, Tuhan sudah setiap harinya berjalan di dalam kerendahan hati dan taat kepada Bapa. Ajar kami juga Tuhan untuk taat kepada Bapa, untuk taat kepada orang tua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Happy Sunday adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.